Ya, halo semua. Kembali lagi bersama gue, Firman. Kali ini gue bermain game Monument Valley 2. Dan gue sendiri sudah main yang pertama ya. Dan itu rumit banget dan penuh dengan ilusi optik ya. Dan akan kita lihat seperti apa untuk yang kedua ini ya. Untuk game Monument Valley-nya. Oke, nah sekarang kita langsung saja. Kita harus pecahkan teka-tekinya ya. Oke, kita bisa putar ini. Oke. Baiklah. Nah, seperti ini. Baiklah. Kita langsung menuju ke atas ya. Oh, ini musim dingin ya. Ada butiran-butiran salju yang turun ya. Entah salju atau bukan ya. Kurang tahu juga ya. Oke, dan kita baru saja memulai ya. Ini dia. Mulai tergambar. Ya, mulai tergambar jelas. Dan di sanalah judulnya mulai terlihat ya, Monument Valley 2. Oke, tinggal kita sentuh dan kita langsung memulai ya. Ya, kita menatap horizon tadi ya, karakter kita. Tapi karakternya agak beda ya. Kalau sebelumnya kan pakai topi putih ya. Kalau sekarang hitam dan juga bajunya agak beda. Oke, nah sekarang kita langsung ke sini ya. Ini chapter pertama sepertinya. Kita akan lihat seperti apa puzzle untuk chapter yang pertama. Oke ya, The Destribule. Oh, yang kedua ya, yang tadi yang pertama. Ini sudah yang kedua. Oke. Banyak sekali warna ya yang dihadirkan di sini. Oke, ini ada beberapa pijakan. Kita ke sini gak bisa ya. Yang ke bawah gak bisa. Oke, apa itu? Oh, ada karakter kecil ya. Apakah ini anaknya? Oh. Oke, ini ibu dan anak ya. Kita sebut saja seperti itu ya, walaupun mungkin bukan atau enggak, tapi kita bilang saja seperti itu ya. Ini karakter ibu dan anak. Oke, kalau sebelumnya tunggal ya. Kalau ini ibu dan anak. Oke, burung-burungnya pada terbang ya. Oh, kalau sebelumnya juga ada gagak juga ya. Kalau di sini bentuk burungnya benar-benar kayak burung. Kalau sebelumnya kan bentuk burungnya bisa kayak gagak, bisa juga kayak karakter ya. Baiklah, ini kita ke sini. Oh, kita memainkan dua ya, dua karakter di sini. Baiklah, kita ke sini. Oke. Jadi kalau kita pijaki ininya putarannya nggak aktif ya. Jadi kita harus ke sini dulu baru kita bisa untuk memutar itunya ya, yang di atasnya. Oke, sudah naik. Baiklah, terus bagaimana? Oke, kita ke sini. Oke, ini tunggu sebentar, ini dulu. Nah, ini dia. Kayaknya kita harus pijaki dulu untuk tumble-nya. Oke, kita pijaki. Yes, mulai aktif ya. Baiklah, kita harus kemana ini? Oke, kita harus naik ke sini dulu ya. Lalu kita putar seperti ini. Oke, langsung saja ya. Baiklah, kita langsung menuju ke gerbang ya. Nah, kita tinggal masuk ke sini. Ke gerbang ya. Oke. Oh, mulai turun. Bangunannya turun. Oke. Banyak sekali tipuan-tipuan di sini ya. Tipuan ilusi optik. Oke, kita masuk ke dalamnya. Dan ada juga pohon berwarna orange yang berbentuk kotak ya. Dan sepertinya ada titik-titik buah, buahnya kayaknya. Oh, kita berada di dalam ya, gelap ya. Baiklah, kita tinggal saja. Pandu saja ya, karakter kita. Ini kita kesini dulu. Nah, lalu kesini karakter kita. Lalu kita bawahkan lagi. Oke. Nah, menyala juga ya. Oke, mulai bergerak ya. Bangunan-bangunannya. Baiklah, kita ke sini. Oh, kita tekan lagi untuk tumble-nya. Oke, kita berjalan-jalan. Oke, mulai turun lagi. Wow, kita semakin ke bawah ya. Penuh sekali full color ya. Banyak sekali warna-warna yang ditampilkan. Baiklah, kita ke bawah sekarang. Kita masuk ke gerbang ini ya. Wow, ada tetesan air juga ya. Oke, ini kita ke sini. Eh, tunggu, karakter kecil kita mana? Menghilang dong. Si kecilnya menghilang. Oke, kita ke sini.
Kita tekan tombolnya. Oh. Oke, ini ada semacam karakter kayak roh ya. Oke, even in youth, we know the work out mother's left for us. Oke. Rue, I see fear. Rue, do you forget how young we were? Oke. Menghilang. Rohnya menghilang ya. Apakah tadi roh nenek moyang? Ah, itu dia karakter kecil kita ya. Oh, apa itu? Oke. Okay. Oh, kembang api. Ah, masuk. Oh, jadi Toffee. Oh, complete. Baiklah. Sudah selesai ya. Seperti itu ya. Agak beda ya untuk akhirannya. Kalau yang pertama kan kayak gimana ya, lupa sih. Tapi beda ya dibanding yang pertama dan juga yang kedua untuk akhirannya ya. Oke, kita menuju ke chapter yang ketiga. Langsung sentuh saja untuk kita memulai ya. Oke, ini dia yang ketiga. The Oasis. Oke, Young Eyes See New Wonders. Oke, kita harus gimana? Oh, ini bisa dinaikkan. Baiklah. Ini bisa digerak-gerakkan. Oke. Dan kalau yang ini tidak perlu khawatir tidak berfungsi ya. Kalau sebelumnya kan bisa untuk tidak berfungsi. Kalau ini bisa berfungsi ya walaupun kita sudah naik di atasnya. Oke, kita ke sini. Masuk lagi ya. Oh, tiba-tiba langsung naik ke atas. Nice tuh. Oke, kita tinggal turunkan. Oh, salah. Ini dulu. Nah. Lalu ini seimbangkan dulu. Nah, kita naik. Oke. Lalu kita masuk ke gerbang ya. Oke, keluar di sana. Kita ke sini. Oke, tinggal itu. Seret saja. Ya, kepisah dong. Sama si kecilnya. Ya. Dah, jatuh dong. Oke, dia terus berlari ya, si kecilnya. Oke. Eh, ibu, cepat ke situ. Aduh, ini bagaimana nih? Oke, ini oh bisa. Oh, kita oh, jatuh. Waduh. Oh, seperti ini. Ya, ini dia ilusi optiknya ya. Kita gak bisa menggerakkan si yang kecilnya ya. Oke. Ibu mau masuk dulu ya. Kamu tunggu di sana. Oh, ke sini. Salah. Gak masuk dulu ya, ke sini dulu. Ah, oh menyatu dulu. Aku pikir masuk sendirian ya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal masuk saja ya. Oke. Kita masuk bersama-sama. Oke, di sini terang sekali ya, beda yang sebelumnya. Kalau sebelumnya masuk gelap, kalau ini terang ya. Eh, kepisah, Dok. Nah, ini. Kemana dulu ya? Kayaknya ke sini dulu. Hanya saja. Agak bingung nih. Oke, kita ke sini dulu. Ke sini dulu. Hanya saja jalannya membingungkan. Oh, aku ngerti sekarang. Ini ke sini. Nah. Begitu toh. Oke, ini ke sini. Nah, baru kita tekan ininya. Oke, bergerak-gerak kotaknya. Oh, mulai terbangun. Oke, oh. Ya, seperti ini dia ya, bangunan aslinya. Baiklah, kita tinggal ini. Finish ya. Oke, nah itu dia. Tunggu, itu ditaruhnya di mana? Itu kan besar gitu kan. Di kantong kayaknya gak akan cukup ya, kalau di kantong. Oke, okay, sudah meledak petasannya. Oh. Oh, oke. Okay. Oke. Okay. Oke, putar. Oh, udah. Udah, biarkan saja ya. Oke. Okay.
Ada yang beginian ya untuk di akhirannya, kalau sebelumnya gak ada yang pertama. Yes, sudah aktif ya untuk tower nih. Yes, complete. Sekarang kita menuju ke yang keempat ya. Oke, yang ketiga sudah. Oh, oke. Nah, kita tinggal sentuh saja untuk mengaktifkan yang keempat. Oke, ini dia yang keempat ya. Aduh, tulisannya apa nih ya? Viadok. Di diadok apa-apa gitu ya. Oke, kita langsung saja. The child learns her first lesson ya. Oke, baiklah. Oh, ada kabut. Kabut ungu. Oke, oh mulai menghilang kabutnya. Oke, naik. Oke, terus naik. Naik, naik tower ya, bukan naik ke puncak gunung. Oke, oh ada patung. Ah, itu patung yang karakter yang pertama mungkin ya. Bentuknya sama soalnya. Oke, sekarang dia diabadikan dengan sebuah patung ya. Karakter yang pertama. Oke, kesini dulu. Ibu naik dulu ya. Oke, nah. Oh, ini dia. Oke, turun dulu. Sini. Oh, oke. Oh, harus berdua. Oke, ya kita kepisah dong. Nanti kita bertemu lagi ya. Untuk sekarang kita berpisah dulu. Tapi di dalam apa kita bertemu lagi atau tidak ya? Oh, ternyata tidak bertemu lagi. Ah, itu dia. Oke, ini harus bagaimana ini? Ah, seperti itu toh. Oke, illusion optic. Oke, kita bertemu dengan roh nenek moyang. It easy to be nervous when she grows so quickly. Often the challenge we face do not require the strength to hold on, but the strength to let go. Oke. Oke, menghilang lagi ya. Roh nenek moyangnya menghilang lagi. Oke, yeay. Kita bertemu lagi ya, walaupun masih berpisah sih. Tapi tidak jauh ya, berpisahnya. Oke, oke, ini dulu. Nah. Oh, ini gini. Nah. Yes, toh. Oke, yang kecilnya mengikuti si ibunya ya. Oke, ini puzzle-nya harus kita pecahkan berdua ya. Oh, oke, kita ke sini dulu. Nah, baiklah, kita naik ke sini. Oke, ke sini. Sini. Iya, anak pintar. Oke, ada slot yang diputar ya. Ke ini. Oke. Oke, ah, seperti itu toh. Yah, kepisah lagi. Terus, ini ke sini. Oke. Masih berdekatan walaupun terpisah agak jauh ya. Oke, di sini kita oke. Perpisahannya agak jauh nih di sini nih. Oke, ini kita di sini. Oke, ini agak pusing nih aku kalau lihat ke atas ya. Kalau lihat ke bawah sih gak apa-apa, tapi lihat ke atas rasanya pusing banget. Oke, ini putar dulu. Oke, ini. Oke, ini dulu. Nah. Oke, ke atas dulu. Nah. Yes, toh, berhasil. Terus kita harus gimana? Baiklah kita. Oke, ini bagaimana caranya? Ini bagaimana caranya ini? Oke, ini sini. Oke, oh, berhasil. Mereka masuk ke dalam gerbang ya, berdua. Masih terpisah ya. Kelihatannya seperti cermin ya, atas dan bawah tadi. Oke, di sini mereka bersatu kah? Atau bertemu lagi? Atau gimana? Oke, oh itu masih terpisah ya. Baiklah, si ibunya kita turun dulu. Nah, ini bagaimana caranya ini? Ini dulu. Waduh, ini bagaimana caranya?
Bisakah ada sesuatu yang diputar? Waduh, ini bagaimana caranya ya? Yah, kok? Oh, ini dia. Nah. Oke, lagi. Oh, aku ngerti sekarang. Kita harus ini dulu. Putar untuk si kecilnya bisa naik ya. Oke. Seperti ini. Nah, oke. Oke. Ibu dan anak ketemu lagi ya. Baiklah, kita sekarang harus ke mana? Oh, ada jalan. Ah, itu dia. Akhirnya ya. Baiklah. Oke, kita siapkan ininya. Dan boom. Oke, nah sekarang kita tinggal ini saja pergerakan. Gimana ini ya? Begini saja lah. Nah, gini. Oke, untuk ininya kita bisa bentuk sosok ke kita ya. Walaupun ya akhirnya ya berhasil-berhasil juga sih. Oke. Sudah berhasil ya. Tower yang keempat ya kalau nggak salah ya. Sudah kita aktifkan. Oke, complete tuh. Oke, menuju ke yang kelima ya. Kalau nggak salah. Oke, kita langsung saja sentuh untuk kita memulai. Oke, ini ya. Kelima, The Archipelago. The child must find her own path. Oke. Baiklah, yang kecilnya harus mencari takdirnya sendiri ya. Oke, okay. Oh ininya kita ubah dulu, nah seperti ini. Oh oke, okay. Nice tuh. Oke, okay, ini kita putar seperti ini, nah. Oh oke, okay. Kita tinggal masuk saja. Oh, ada tiga ya. Wow, ini puzzle-nya makin rumit nih. Wah, mereka terpisah dong. Terpisah lagi. Oh, kita gerakin yang kecilnya sekarang. Oke, ini harus bagaimana? Oh, ini bisa diputar. Ah, itu dia. Oke, ini dia. Oke, kita tinggal ini. Kita putar. Lalu masuk ke bagian ini. Oke, kita sentuh ini. Oke, ini sentuh. Oh. Oh ini nih, nah ini dia, belum, nah, yes, tinggal masuk, yeah, gerbangnya terbuka untuk si ibu. Oke, mereka masih terpisah, kita turunkan ya, seperti ini, nah mungkin seperti ini. Oh, belum. Oke, belum. Oke, belum. 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 Seperti ini. Nah. Aduh. Oh, ini dulu. Nah. Oke, berhasil. Oke, ini kita tekan dulu tombolnya. Oke, nice. Lalu kita naik. Dan, oh masih belum. Oke, belum juga. Oke, kayaknya ke sini. Oke, naik ke atas. Nah, berhasil. Oke, tinggal, oh si ibunya cuma memperhatikan doang ya. Memperhatikan, baiklah. Itulah kenapa judulnya kayak tadi ya. Kita harus menyerahkan takdirnya kepada si anaknya ya. Oke, ini bagaimana ini? Nah ini dia. Tadi seperti ini, oke. Lalu begini, oh, nice tuh. Oke ini.
Oke. Oke, kita masuk dulu ke sini. Bukan, bukan. Yes. Bukan. Oke, ini. Ini dia. Kita tekan tombolnya. Ah, itu dia. Kita harus ubah lagi. Kita ke bawah lagi berarti. Oke, kita ganti. Nah, baiklah sini. Ini. Oke, ini dia. Langsung. Langsung berhasil ya. Oke. Oke, berhasil. Oh, itu dia. Roh nenek moyang. Oke, mana ini? Aduh, ini kemana ini? Oke, kita ini dulu. Kita ketakakan dulu. Oke. Okay. Sini. Tadi, nah. Oke, okay, roh nenek moyang. Bentuknya berbeda ya rohnya sekarang. She has done well, but some lesson must be learned alone. Oke. Okay. Solitude brings its own perspective, and you but have more to see. Oke, berarti nantinya kita akan lebih banyak atau akan menggerakkan anaknya sepertinya daripada ibunya ya. Oke, kita ke sini. Tinggal aktifkan itunya berarti ya. Oke. Oke. Oke, turun. Oh, itu dia. Turun lagi. Baiklah. Tekan. Oke, itu dia. Ya, tower-towernya mulai bermunculan ya. Oke, di bawahnya sepertinya kabut ya. Soalnya bawahnya gak kelihatan. Baiklah, kita aktifkan. Oh, sekarang anaknya ya. Oh. Oh, enggak. Ibunya masih ibunya. Oke. Petasan sudah diluncurkan. Dan kabum. Sudah meledak ya. Baiklah, kita cari yang baru nih. Baru yang baru mana ya? Eh, sama aja. Sama aja. Nah, ini. Oke. Sudah berhasil ya. Kita sudah mengaktifkan tower yang kelima. Oke, complete. Baiklah, menuju ke yang keenam ya. Oke, ini dia, kita lihat. Oh, seperti ini. Ada sebuah perahu ya. Perahu ya. Oke, untuk sekarang kita akhiri dulu ya sampai di sini dan kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya untuk game Monument Valley 2 ini ya. Oke, jadi ya mungkin segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih karena kalian sudah menontonnya sampai selesai. Dan sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.